Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara anak-anakku siswa tata busana yang saya banggakan. Kali ini kita akan belajar membuat pecah pola bustier. Pecah pola berarti kita sudah membuat pola dasar, kita tinggal menganalisa pola, kemudian kita memasukkan ke pola dasar supaya bisa menjadi pola bustier. Dan hasil analisa tampak seperti pada layar monitor ini, yaitu garis leher turun 10 cm, panjang bustier turun dari pinggang 15 cm, sedangkan puncak pom naik 3 cm dari garis titik dasar garis leher. Kalau hasil analisa kita masukkan ke dalam pola dasar, maka hasilnya tampak seperti pada gambar ini. Oke, selanjutnya mari kita perhatikan langkah-langkah proses pembuatan pecah pola bustier. Semoga bisa membantu pemahaman kalian, Anda, terhadap pecah pola ini.